Pada episode sebelumnya, Sodoin berhasil mengambil buku besar yang disimpan oleh Pak Han atas suruhan dari Oh Wansu, di mana buku besar inilah rahasia kotor dari Huayin Group. Namun rupanya, Pak Han tidak tinggal diam, dan apa yang dilakukan Oh Wansu dan Sodoin selanjutnya untuk mengungkap apa yang terjadi di dalam Huayin Group. Ini dia alur cerita drama Red Swan. Jaksa datang ke kantor yayasan milik Oh Wansu dan langsung menangkap kakak Oh Wansu, Hyunsu, dengan tuduhan penggelapan. Oh Wansu bingung harus bagaimana, sementara Sodoyon mencoba menenangkan Oh Wansu dan akan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pak Han rupanya tahu siapa dalang di balik ini semua. Bukan Pak Han atau pimpinan Park, melainkan adik ipar Oh Wansu, Yongmin. Pak Han kesal karena Yongmin bertindak seenaknya dan tidak memberitahunya. Karena Yongmin sudah mengambil langkah yang tidak benar, maka Pak Han menyuruhnya untuk menuruti semua perkataannya dan juga ibu Park, meski Yongmin enggan melakukannya. Pak Han lalu datang ke kantor kejaksaan untuk mengurus Hyunsu. Hyunsu tersenyum, siapa dalang di balik ini semua, yaitu Yongmin. Dan Hyunsu tidak takut hukuman apapun yang akan ia dapatkan, karena sejatinya ia tidak akan bisa dihukum karena semua rahasia Huayin Group berada di tangannya. Namun, sebagai orang yang melindungi Yongmin, Pak Han juga harus membuat Hyunsu bungkam dan mengalihkan kecurigaan Hyunsu kepada Sodoyon, karena Sodoyon sudah mencuri buku besar asli milik Huayin Group. Sementara itu, ibu Park khawatir ditangkapnya Hyunsu akan membuat semua rahasia Huayin terbongkar. Tapi Pak Han menyuruhnya untuk tenang saja, karena hanya Hyunsu yang akan disalahkan. Ibu Park masih belum mengetahui siapa dalang di balik ini semua. Pak Han kemudian berbohong jika ia mencurigai seseorang. Mereka berdua lalu memanggil Oh Wansu dan menanyakan apakah menantunya itu mempunyai hubungan dengan Sodoyon, pengawalnya. Oh Wansu merasa tersinggung, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Pak Han memberitahukan jika buku besar telah dicuri dan saksi menyebutkan jika Sodoyon masuk ke dalam pavilionnya. Lalu Pak Han dan juga ibu Park bertanya apakah Oh Wansu juga terlibat. Pak Han pun menunjukkan foto saat Oh Wansu dan Sodoyon bersama. Oh Wansu pun berkata jika benar dialah yang telah menyuruh Sodoyon untuk mengambil buku besar tersebut, dan ia tidak bermaksud untuk melaporkannya. Ia hanya ingin melihat dan mengecek isinya sebelum merubah yayasan sebagai yayasan internasional. Dan menurutnya foto tersebut tidak berarti apa-apa, karena Sodoyon hanya menghiburnya sebagai seorang pengawal. Meski alasan Oh Wansu bisa diterima, namun ibu Park berniat untuk memecat Sodoyon. Bahkan, ia berencana untuk membunuh pengawal Oh Wansu itu, karena sudah mengetahui rahasia dari Huayin Group. Oh Wansu berusaha untuk menghentikan ibu mertuanya. Tapi ibu Park tidak akan tinggal diam. Ia bisa maklum jika menantunya itu punya hubungan gelap dengan pengawalnya sendiri, asal tidak ada rumor apapun. Ibu Park tidak bisa tinggal diam karena sekarang buku besar berada di tangan yang salah. Dan dengan mudahnya, Oh Wansu berkata jika ia percaya kepada Sodoyon. Oh Wansu pun berjanji kepada ibu mertuanya dan juga Pak Han untuk mengembalikan buku besar itu. Tapi ia meminta untuk tidak macam-macam kepada Sodoyon dan meminta Pak Han untuk segera mengurus kakaknya. Pak Han lalu bertemu dengan Sodoyon di halaman depan. Ia menyuruh Sodoyon yang seorang mantan anggota kepolisian itu untuk segera mengembalikan buku besar miliknya, karena sebagai seorang mantan polisi, seharusnya Sodoyon tidak mengambil barang milik orang lain. Tapi dengan yakin, Sodoyon tidak mau mengembalikannya. Pak Han kesal dan menyuruh Sodoyon untuk berhati-hati. Pak Han lalu menemui Jang Tera. Jang Tera pikir meski ia ditolak oleh Oh Wansu,
investasi dari kakak tirinya akan diterima oleh Pak Han atau Ibu Park. Namun ia salah karena Pak Han juga menolak dan menyuruh Jang Tera untuk sadar diri. Padahal Ibu Jang Tera hanya ingin hubungan kekeluargaan di antara putrinya dan Ibu Park semakin erat dari investasi ini. Malam itu, Oh Wan Su dan Sedoyon pun kembali bertemu. Oh Wan Su mengutarakan jika sebenarnya sekarang ia agak curiga dengan Sedoyon, mengingat kebetulan Sedoyon berada di Manila dan tiba-tiba menyelamatkannya. Jadi, apakah benar Sedoyon mengetahui jika pelaku yang ingin membunuhnya dan pelaku yang membunuh rekan Sedoyon adalah orang yang sama dan berasal dari Huayin? Sedoyon paham jika Oh Wan Su curiga kepadanya, tapi memang itu kenyataannya, dan Sedoyon lalu mengungkapkan isi buku besar tersebut. Setelah ia baca, rupanya dana taktis yang dibuat tidak kembali ke yayasan, tapi jatuh ke tangan ibu mertua Oh Wan Su, pimpinan Park Miran. Dan kakak Oh Wan Su, Hyun Su, hanyalah kambing hitam mereka saja. Oh Wan Su lalu berkata jika ia sudah terlanjur berkata kepada Pak Han dan juga ibu mertuanya jika dirinya lah yang sudah memerintahkan Sedoyon untuk mencuri buku besar tersebut. Sedoyon pun kesal kenapa Oh Wan Su berkata seperti itu, karena selama buku besar di tangannya, pihak Huayin tidak akan bisa apa-apa, bahkan memecatnya. Tapi menurut Oh Wan Su, Sedoyon salah. Pihak Huayin malah berencana untuk membunuhnya. Sedoyon lalu menenangkan Oh Wan Su jika ia bisa menjaga dirinya sendiri, dan ia ingin Oh Wan Su percaya kepadanya. Karena Jang Tera dan ibunya terus mendapatkan penolakan dari Huayin Group dan mereka dianggap sebelah mata, ibunya Jang Tera kemudian membuat usulan jika mereka akan mengungkap kepada media tentang penggelapan yang dilakukan oleh Hyun Su. Tidak lama kemudian, media pun mengeluarkan artikel berita tentang penggelapan kakaknya Oh Wan Su itu dan juga isu perceraian Oh Wan Su dan Kim Yong Kook. Sebenarnya Jang Tera takut jika ia akan ketahuan oleh Pak Han karena mata-mata Huayin Group berada di mana-mana. Tapi ibunya Jang Tera berusaha menenangkan putrinya itu karena ibunya sudah membayar mahal reporter yang mengeluarkan artikel tersebut agar tutup mulut. Sementara itu, Pak Han datang untuk mengunjungi Hyun Su yang masih berada di kejaksaan. Ia lelah karena surat pembebasannya masih belum dikeluarkan oleh Pak Han. Pak Han ingin Hyun Su benar-benar tutup mulut dan segera menyerahkan bukti-bukti suap mereka kepadanya. Melihat cara Pak Han yang tergesa-gesa, Hyun Su yakin Pak Han masih belum memberitahukan pimpinan Park jika Yong Min lah pelaku dibalik ini semua. Pak Han lalu berkata jika pelakunya adalah Sedoyon dan menyuruh Hyun Su untuk tetap diam. Pak Han lalu memberitahukan kepada pimpinan Park jika ia berhasil membuat Hyun Su untuk tetap diam dan akan segera membebaskannya. Lalu masalah media, mereka harus membuat berita yang lebih besar agar masalah ini tertutupi. Pak Han berencana membuat berita perselingkuhan di antara Oh Wan Su dan juga Sedoyon. Jika berita ini menyeruak, otomatis Oh Wan Su akan mundur dari yayasan. Pimpinan Park takut hal ini malah berimbas kepada putranya Kim Yong Kook, suami Oh Wan Su. Tapi Pak Han berusaha meyakinkan jika mereka terpaksa melakukan ini agar Kim Yong Kook bisa mewarisi Huayin Group. Maka kemudian pimpinan Han dan Ibu Park berencana mengirim Oh Wan Su pergi ke Busan dengan alasan untuk menghadiri resort baru. Di sana, Oh Wan Su dan Kim Yong Kook harus berfoto bersama dan memberikan donasi agar rumor perceraian mereka mereda. Namun Oh Wan Su diperintahkan pergi bersama Sedoyon terlebih dahulu karena Kim Yong Kook masih ada rapat. Tanpa tahu apa-apa dengan rencana ibu mertua dan juga Pak Han, Oh Wan Su pun menyetujuinya. 알겠습니다. Pak Han masih ingat, sebelum pimpinan Kim meninggal, pimpinan dari Huayin Group itu baru saja kembali dari Amerika untuk membuat surat wasiat. Pak Han heran mengapa pimpinan tidak bicara dulu kepadanya.
Dan mengapa jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membuat wasiat? Pimpinan Kim rupanya tahu jika Pak Han tidak bisa dipercaya. Sehingga ia menyewa kuasa hukum di Amerika agar wasiatnya tidak diganggu-gugat. Dan ia ingin wasiat itu dibacakan di hari jadinya yang ke-70 tahun, entah ia masih hidup atau sudah tiada. Dan sebentar lagi, hari jadi pimpinan Kim yang ke-70 akan segera terlaksana. Pimpinan Han kemudian meminta tolong kepada rekannya yang dipercaya oleh pimpinan Kim untuk melihat apa isi dari surat wasiat yang dititipkan oleh pimpinan Kim. Sebelum wasiat itu dibacakan seminggu lagi, sebagai seseorang yang taat hukum, tentu saja wanita cantik yang dikenal Pak Han sudah selama 20 tahun itu menolak. Tapi ia memberitahukan inti wasiat di mana uang yang sangat besar sedang mengalir ke dalam yayasan milik Oh Wansu. 그 우정을 존중해서 힌트는 이미 드렸잖아요. Pak Han langsung menghubungi Yongmin. Ia menyuruh Yongmin untuk menerima saja yayasan yang akan diberikan oleh pimpinan Park. Tapi Yongmin bersikeras menolaknya karena ia tidak ingin yayasan. Ia ingin Huayin Group. Pak Han kemudian berjanji akan segera memberikan Huayin karena setahunya isi surat wasiat pimpinan Kim adalah memberikan uang yang sangat banyak untuk yayasan. Dan dengan uang tersebut, Yongmin bisa melawan Kim Yongkuk untuk merebut Huayin. 내가 너에게 화인을 주마. Sementara itu, So Doyeon dan Oh Wansu sudah sampai ke Busan. Sebelum ke hotel, So Doyeon membawa Oh Wansu ke pinggir pantai untuk menikmati udara segar. Setelah menikmati pemandangan laut dengan diam, mereka berdua berjanji tidak akan pernah memaafkan apa yang sudah diperbuat oleh Huayin kepada mereka. Lalu tiba-tiba, Shell Oh Wansu hampir saja terbang. Untungnya dengan sigap, So Doyeon menangkapnya dan hal tersebut membuat Oh Wansu yang dari tadi murung langsung tertawa. Setelah memasangkan shell tersebut, So Doyeon pun memeluk Oh Wansu. Diam-diam, mereka berdua dipotret oleh suruhan Pak Han, yaitu Lee Jin. Bahkan, Lee Jin selain mencari bukti perselingkuhan, rupanya ia diperintahkan untuk membunuh Oh Wansu. Jadi, pada malam itu saat di hotel, Oh Wansu menerima kabar jika Kim Yongkuk tidak jadi datang karena ia masih rapat. So Doyeon pun menyuruh Oh Wansu untuk segera beristirahat karena malam ini hanya ada mereka berdua dan takutnya terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Tanpa So Doyeon dan Oh Wansu ketahui, diam-diam Lee Jin sudah masuk ke dalam penginapan dan ia mencari waktu yang tepat untuk menyerang Oh Wansu. Setelah mengantar Oh Wansu ke kamarnya, So Doyeon berniat untuk keluar, tapi ditahan oleh Oh Wansu. Ia lalu memeluk So Doyeon dari belakang, lalu meminta maaf. Sekarang, mereka berdua harus menahan diri agar tidak ada perselingkuhan yang terjadi. Dan Oh Wansu akan tetap menjaga So Doyeon sebagai pria yang bermartabat. So Doyeon pun demikian. Sekarang yang harus ia pedulikan adalah posisi Oh Wansu. Dan ia juga akan terus menjaga Oh Wansu agar tetap bermartabat. Karena ia tidak mau cinta mereka akan membuat martabat Oh Wansu tercoreng. Malam itu, saat So Doyeon mengintai di luar, Lee Jin berhasil masuk ke dalam kamar Oh Wansu dan ia mencoba untuk membunuhnya. Beruntungnya, So Doyeon melihat bayangan di dalam kamar Oh Wansu dan bergegas masuk ke sana. Saat penyerang itu melempar pisau ke arah Oh Wansu, So Doyeon langsung membawa Oh Wansu masuk ke dalam kamar dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat ini sejauh mungkin. Sementara So Doyeon menghadang penyerang tersebut. Selagi So Doyeon dan Lee Jin berkelahi, Oh Wansu melarikan diri dari sana. Sayangnya, Lee Jin adalah pengawal yang sangat ulet berkelahi hingga ia bisa melumpuhkan So Doyeon dan kemudian Lee Jin mengejar Oh Wansu. Oh Wansu pun bersembunyi di kapal di dekat dermaga. Sayangnya saat bersembunyi, Oh Wansu justru ketahuan dan dengan cepat Lee Jin menyerang Oh Wansu hingga ia kemudian tidak sadarkan diri. Beruntungnya, sebelum Lee Jin membunuh Oh Wansu, So Doyeon dengan cepat menyusul dan melempar tubuh Lee Jin keluar dari kapal. Dan kemudian ia pun menutup pintu kapal agar Oh Wansu aman.
Sodoyun dan Lee Jin kembali berduel, di mana kali ini Sodoyun unggul dan ia hampir berhasil membuka topeng penyerang yang adalah Lee Jin. Namun Lee Jin berhasil menangkis serangan. Meski ia wanita, tapi kekuatannya luar biasa. Bahkan ketika Sodoyun berhasil menghujamkan pisau ke tangan Lee Jin dan ia banyak mengeluarkan darah, tetap saja Sodoyun kewalahan menghadapi penyerang tersebut. Saat Sodoyun berhasil mendorong Lee Jin jatuh ke laut, Sodoyun langsung kabur dengan membawa kapal menjauh dari dermaga dan menuju ke laut. Singkatnya, ketika pagi menjelang, Oh Wan-su pun sudah sadar dan ia pun membangunkan Sodoyun. Sodoyun langsung menanyakan keadaan Oh Wan-su yang meskipun dia shock, tapi Oh Wan-su tidak apa-apa. Sodoyun kemudian memeluk Oh Wan-su dan berjanji akan selalu melindunginya. Setelah itu, Sodoyun mencium Oh Wan-su. Peristiwa tadi malam benar-benar membuat mereka yakin jika Oh Wan-su dan Sodoyun dalam bahaya. Sementara itu, Kim Yongkuk pun datang ke Busan. Ia terkejut melihat kamar istrinya yang berantakan dan ada pisau tertancap di pintu kamar. Saat itu, ia melihat Oh Wan-su tertidur nyenyak di dalam kamar. Saat Oh Wan-su bangun, Kim Yongkuk sudah ada di sampingnya dan langsung menanyakan apa istrinya hanya berdua dengan Sodoyun tadi malam. Dengan tenang, Oh Wan-su berkata tentu saja karena Kim Yongkuk tidak jadi datang. Ia lalu menceritakan penyerangan yang ia alami dan meminta Kim Yongkuk untuk segera mencari dalangnya. Singkat cerita, mereka berdua pun melakukan pemotretan dan mereka beradegan mesra agar rumor perceraian mereka bisa mereda. Oh Wan-su merasa kurang nyaman karena ada Sodoyun di dekatnya dan ia pun teringat dengan kata-kata Sodoyun jika ia curiga dalang di balik ini semua bukanlah pimpinan Park alias ibu mertua Oh Wan-su, melainkan orang lain, bisa Kim Yongkuk atau Yong Min. Tapi Yong Min tidak mungkin melakukannya, mengingat dia sama sekali tidak menginginkan yayasan milik Oh Wan-su dan orang yang ingin memberikan yayasan adalah ibu mertua dan juga Pak Han. Dan anehnya, di buku besar yang dipegang oleh Pak Han, semua dana taktis dilimpahkan kepada pimpinan Park. Jadi sekarang, Sodoyun dan Oh Wan-su harus menyelidiki satu persatu lebih detail. Setelah pemotretan selesai, Oh Wan-su lalu bertanya kepada Kim Yongkuk apakah Yong Min adalah anak haram. Dan dari tatapan Kim Yongkuk, sepertinya hal tersebut memang benar. Makanya selama ini, ibu mertuanya tidak menyukai Yong Min. Dan rupanya, suaminya itu juga tahu jika ayahnya meninggal bukan di istana utama, tapi di rumah lain setelah berhubungan badan dengan orang lain. Oh Wan-su pun yakin ini semua hanyalah dusta. Dan ia yakin pimpinan Kim alias ayah mertuanya itu sebenarnya dibunuh oleh seseorang. Hari itu benar-benar hari yang sial bagi Ibu Park. Biasanya, ia melakukan perawatan mahal di rumahnya dengan menyuntikan air kehidupan dari Swiss ke tubuhnya agar awet muda. Tidak tahunya, ternyata air kehidupan itu hanyalah air garam yang dijual sebanyak 300 juta. Padahal aslinya, harganya sangat murah. Pimpinan Park yang tertipu itu pun kesal dan melimpahkan semua kekesalannya untuk membuat Oh Wan-su hancur. Karena ia heran, selama ini ia tidak pernah menemukan keburukan menantunya dan foto-foto yang diambil untuk membuatnya dituding berselingkuh pun sepertinya kurang cukup. Sehingga ia memaksa Pak Han untuk membuat skenario seolah-olah Oh Wan-su dan Sodoyun sudah tidur bersama di Busan. Pak Han juga menginformasikan jika ia tahu apa yang membuat Sodoyun bekerja di Huayin. Rupanya, Sodoyun tengah menyelidiki rekannya yang tewas setelah menyelidiki kematian pimpinan Huayin Group. Ibu Park bingung untuk apa menyelidiki kematian suaminya setelah berhubungan dengan wanita lain. Setelah itu,
Pak Han melihat Oh Wan-su datang ke istana utama dan masih dalam keadaan sehat dan bugar. Rupanya rencananya telah gagal. Pak Han kesal apalagi mendengar jika Oh Wan-su hampir menangkap pelakunya. Oh Wan-su sadar jika ini semua adalah kelalaian dari Huayin Group yang dengan sengaja tidak membawa penjaga untuk pergi bersamanya. Pak Han kemudian langsung menampar Li Jin sangat keras dan akan mengembalikan Li Jin ke tempat asalnya. Tapi Li Jin meminta maaf dan berjanji kali ini ia tidak akan gagal dan Pak Han bersedia memberikan kesempatan terakhir. Tidak berapa lama kemudian, media dihebohkan dengan kabar perselingkuhan Oh Wan-su dengan pengawalnya sendiri. Kim Yong-kuk langsung mendatangi ibunya sebagai dalang di balik foto-foto mesra istrinya dengan So Do-yeon. Kim Yong-kuk tidak terima Oh Wan-su diperlakukan seperti itu. Menurut ibunya, semua ini ia lakukan karena ia curiga dengan Oh Wan-su dan juga So Do-yeon. Lagi pula, menurut ibu Park, ini adalah kesempatan putranya agar Kim Yong-kuk bisa bercerai dari Oh Wan-su. Tapi rupanya Kim Yong-kuk sama sekali tidak mau bercerai dari Oh Wan-su. Meski ibunya dengan sengaja menulis artikel perselingkuhan, ia tidak akan pernah bercerai dari Oh Wan-su. Karena Oh Wan-su bukanlah peselingkuh kotor seperti ibunya sendiri, di mana ia trauma melihat dengan mata kepalanya sendiri, ibunya tidak merasa bersalah, sudah tidur dengan Pak Han. Ibu Park berusaha menjelaskan jika dia adalah menantu yang tidak dihargai di Huayin Group, maka ia melakukan hal tersebut. Lagi pula, untuk apa dia menutupinya dari putranya sendiri? Kim Yong-kuk lalu berucap agar ia bisa memahami ibunya dan seharusnya ibunya bisa berpura-pura merasa bersalah setidaknya di hadapannya. Tapi nyatanya, ibunya tidak malu untuk melakukan semua itu dan gara-gara ibunya, Kim Yong-kuk menjadi pria seperti sekarang. Kim Yong-kuk bahkan tidak bisa mengungkapkan perasaannya sendiri kepada wanita yang sangat ia cintai. Itu semua gara-gara ibunya. Kim Yong-kuk tumbuh menjadi orang yang sangat bodoh. Di malam pertengkaran di antara ibu Park dan Kim Yong-kuk itu, Jang Tae-ra mendengar semuanya. Ia pun menangis dan memutuskan untuk pergi dari rumah utama Huayin Group. Rupanya selama ini, Kim Yong-kuk tidak pernah mencintainya. Meski ia sudah melahirkan anak Kim Yong-kuk, sementara Kim Yong-kuk hanya bisa menangis karena kini nama istrinya ternodai karena ibunya sendiri. Dahulu saat di Afrika, dia benar-benar jatuh cinta kepada Oh Wan-su dan langsung melamarnya. Saat putra mereka meninggal, Oh Wan-su hanya berdiam diri dan tidak mau berbagi kesedihan dengannya. Bahkan di saat ibu Oh Wan-su pun meninggal, ia berusaha memperbaiki pernikahan mereka berdua. Namun Oh Wan-su merasa di antara mereka sudah tidak ada lagi rasa cinta. Singkat cerita, Hyun-su pun akhirnya bisa bebas. Dia disambut oleh Pak Han yang ingin Hyun-su segera memberikan bukti-bukti yang masih disimpan sesuai dengan kesepakatan. Dan Pak Han berjanji akan memberikan Hyun-su imbalan yang sangat besar. Tapi sebelumnya, Pak Han juga ingin Hyun-su mendapatkan kembali buku besar asli yang diambil oleh So Do-yeon, selingkuhan adiknya sendiri, Oh Wan-su. Hyun-su pun terkejut mendengar jika adiknya punya hubungan dengan pengawalnya. Tidak lama setelah ia bebas, ia langsung menemui So Do-yeon dan berkata jika So Do-yeon sungguh tidak tahu diri. So Do-yeon pun berkata, selama menjadi kakak Oh Wan-su, apakah Hyun-su tahu adiknya selama ini berada di dalam bahaya dan berapa kali Hyun-su pernah menyelamatkannya? Karena sebenarnya Hyun-su tidak pernah berbuat apa-apa. Selama ini So Do-yeonlah yang sudah melindungi Oh Wan-su. Ia pun sadar hubungannya dengan Oh Wan-su tidak akan pernah berhasil. Meski mereka saling mencintai, Hyun-su pun menyuruh So Do-yeon untuk segera tutup mulut dan mengembalikan buku besar yang sudah So Do-yeon curi. Hyun-su berkata, percuma jika So Do-yeon memiliki buku besar itu karena dirinya dan Oh Wan-su lah yang akan disalahkan. Karena mereka berdua sudah direncanakan untuk disalahkan jika buku besar dipublikasikan. Tapi menurut So Do-yeon, Hyun-su salah besar karena setelah ia baca, buku besar itu hanya merugikan pimpinan Park itu sendiri. Semua dana taktis dibuat oleh Pak Han
dan ia berniat menyingkirkan pimpinan Park lalu mengambil alih Wayne Group. Malam itu, Sodoyon kembali masuk ke dalam paviliun milik Pak Han. Ia tahu semua jejak mengarah kepada Pak Han. Tapi ia belum tahu apa alasan Pak Han melakukan hal ini. Dan Sodoyon harus mencari bukti lain. Ia lalu membuka brankas milik Pak Han. Di sana ia melihat surat pemindahan kekayaan kepada Yong Min. Ternyata Yong Min adalah putranya Pak Han. Makanya selama ini Pak Han bersikeras menyuruh Yong Min untuk menerima yayasan yang memiliki banyak uang. Pada saat itu Pak Han masuk ke dalam paviliunnya dan untungnya Sodoyon berhasil keluar lewat pintu belakang. Rupanya di pintu depan sudah ada Kim Yongkuk yang ingin bicara dengan Pak Han. Di sana Kim Yongkuk memanggil nama lengkap Pak Han, Han Sang-gil, dan menyuruhnya untuk duduk. Kim Yongkuk langsung berkata jika Pak Han sudah membunuh ayahnya dan berbohong kepada ibunya jika ayahnya tewas setelah berhubungan badan dengan orang lain lalu terkena serangan jantung. Kim Yongkuk tahu semua itu adalah bohong. Kim Yongkuk bertanya mengapa Pak Han membunuh ayahnya. Apa karena ayahnya memperlakukan putra Pak Han, Yong Min, dengan sangat hina? Pak Han lalu berkilah jika Yong Min bukanlah putranya. Ia menganggap Kim Yongkuk sudah mabuk berat hingga berkata yang tidak-tidak. Kim Yongkuk juga berkata jika alasan Pak bukanlah Yong Min. Lalu apakah karena warisan? Karena Wayne Group jatuh ke tangannya dan Yong Min tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan yang lucunya adalah menurut Kim Yongkuk, ibunya juga tidak menyukai Yong Min padahal Yong Min adalah anak kandungnya. Menurutnya itu semua karena ibunya sudah melahirkan anak dari seorang pelayan. Ibunya membenci hal tersebut karena ibunya malu. Yong Min adalah bukti hidup masa lalu ibunya yang sangat memalukan karena pernah seranjang dengan seorang pelayan. Pak Han langsung menampar Kim Yongkuk, tapi Kim Yongkuk tidak berhenti sampai di situ. Ia kembali berkata, sebenarnya Yong Min mungkin sadar jika ia adalah putra Pak Han. Ia berpura-pura tidak tahu karena putra Pak Han sekalipun hanya menganggap Pak Han adalah seorang pelayan. Sebenarnya Kim Yongkuk tidak peduli apa yang dilakukan oleh Pak Han dan juga ibunya. Tapi jika menyangkut Oh Wansu, Kim Yongkuk tidak akan tinggal diam. Siapapun yang sudah menyakiti Oh Wansu, maka Kim Yongkuk akan turun tangan sendiri untuk langsung membunuh orang tersebut. Dan ia tidak akan pernah segan bertanya apa alasannya. Kenyang juga warga ya. Malam itu, Kim Yongkuk menawan Sodoyon di ruang bawah tanah. Sambil menodongkan senjatanya ke kepala Sodoyon, Kim Yongkuk bertanya sejauh mana hubungan istrinya dengan Sodoyon. Kim Yongkuk agak terkejut karena rupanya istrinya belum pernah tidur bersama Sodoyon. Dan hal tersebut Sodoyon jaga untuk menjaga kehormatan Oh Wansu. Sodoyon juga mengakui mengapa ia mendekati Oh Wansu dan tujuannya ia masuk ke dalam Huayin Group, yaitu mencari pembunuh rekannya. Lalu Sodoyon bertanya siapa yang sudah membunuh pimpinan Kim, ayah Kim Yongkuk, karena pembunuh tersebut adalah orang yang sama yang sudah membunuh rekannya. Saat rekannya itu menyelidiki kematian pimpinan Kim, tiba-tiba saja ia dibunuh oleh suruhan dari Huayin. Dan itu membuktikan ada sesuatu pada kematian pimpinan Kim. Menurut Sodoyon, sedikit lagi ia bisa menemukan pelakunya. Kim Yongkuk lalu mencoba memahami rencana Sodoyon. Namun menurutnya, Sodoyon hanya fokus mencari pelakunya saja. Dan Oh Wansu tetaplah menjadi miliknya. Pada saat itu Oh Wansu pun datang dan ia langsung melindungi Sodoyon dan menyuruh suaminya untuk menembaknya saja. Kim Yongkuk kesal karena istrinya malah memilih Sodoyon, padahal kedatangan Sodoyon kemari karena ada maksud tersembunyi. Namun Oh Wansu tidak peduli. Saat ini Oh Wansu percaya jika Kim Yongkuk tidak mungkin berencana untuk melukainya atau membunuh ayahnya sendiri. Oh Wansu langsung memeluk Kim Yongkuk yang menangis. Dan Oh Wansu berusaha menenangkan suaminya itu. Sementara Sodoyon pergi dari sana dan memberikan mereka berdua waktu. Singkat cerita, waktunya pembacaan wasiat pimpinan Kim. Pak Han begitu gelisah karena sampai sekarang ia tidak bisa mengetahui isi wasiat dari pimpinan Kim karena penjagaan yang begitu ketat. Sementara Oh Wansu pun akhirnya lega
karena hari ini sudah tiba. Sesuai perjanjian dengan mendiang ayah mertuanya dulu, jika setelah wasiat dibacakan, maka Oh Hwan-soo bisa menentukan hidupnya sendiri. Semua anggota keluarga pun berkumpul di istana utama, dan surat wasiat pun dibuka, di mana isinya terbagi menjadi dua, video dan juga tulisan. Isi dari surat wasiat itu adalah jika pimpinan Huayin Group yang bernama Kim Duo itu memiliki dana taktis ilegal sebesar 16 triliun won dan 2 triliun di rekening pinjam nama. Hal tersebut sontak membuat ibu Park pun terkejut karena mendiang suaminya ternyata memiliki uang sebanyak itu dan ia sama sekali tidak mengetahuinya. Uang itu dan uang itu keseluruhannya disumbangkan kepada yayasan milik menantunya, Oh Hwan-soo. Dan dana tersebut berada di bank Swiss dan hanya bisa diambil oleh Oh Hwan-soo saat kunjungan langsung. Hal ini langsung membuat syok ibu Park dan seluruh keluarga, apalagi Oh Hwan-soo sendiri yang tidak menyangka jika ayah mertuanya menitipkan uang yang begitu banyak hanya untuk yayasannya. Oh Hwan-soo 씨가 누구십니까?